Pada tanggal 27 Juni 2024, dunia musik Indonesia menyaksikan pencapaian bersejarah ketika Poise of Pace Prod menjadi band Indonesia pertama yang tampil di Glastonbury Festival di Inggris. Selain Poise of Pace Prod, pada tanggal 27 Juni 2024, Turtle Junior, band asal Bandung, juga tampil di festival musik ternama Hellfest di Clisson, Prancis. Hadir sebagai satu-satunya wakil Indonesia, sekaligus band Indonesia pertama yang tampil di festival bergengsi tersebut. Turtle Junior mendapat kehormatan untuk berbagi panggung bersama band heavy metal ternama seperti Metallica dan Avenged Sevenfold. Penampilan bersejarah ini tidak hanya menandai pencapaian penting bagi Poise of Pace Prod maupun Turtle Junior, tetapi juga untuk seluruh industri musik Indonesia. Yang tentunya menunjukkan jangkauan dan daya tarik global, juga membawa reputasi baik Indonesia di dunia musik internasional. Meskipun sebelumnya Turtle Junior menimbulkan pro dan kontra dari netizen karena melakukan open donasi atau penggalangan dana untuk keberangkatan mereka ke festival tersebut. Namun, tekad dan komitmen Turtle Junior pada akhirnya membuahkan hasil yang positif. Dengan mengenakan pakaian serba hitam dengan gaya rambut mohawk khas anak punk yang berani, Turtle Junior berhasil memikat hati penonton. Penampilan mereka di atas panggung Hellstage disambut dengan tepuk tangan penonton yang datang dari berbagai negara. Moshing dan moshpit yang energik menjadi bukti musik mereka mampu menyulut gairah penonton.